Unang-unang betarane lao jonanane ngendate elingang betarane lao. Tradisi melasti di ujung timur Pulau Bali di Desa Seraya. Om Swastiastu. Beberapa bulan yang lalu, saya datang untuk mengikuti acara melasti di daerah ujung timur Pulau Bali, yaitu di Desa Seraya. Melasti adalah salah satu tradisi upacara di mana masyarakat Hindu melakukan persembahyangan ke pantai atau di danau. Melasti ini bertujuan untuk penyucian diri serta benda-benda sakral milik pura. Melasti biasanya dilakukan sebelum hari raya Nyepi dan juga bisa dilakukan jika ada odalan di salah satu pura di Bali. Tradisi melasti biasanya masyarakat berjalan kaki untuk bisa sampai di pantai. Tetapi karena saat ini sedang pandemi, jadi masyarakat menggunakan sarana mobil untuk menuju pantai. Biasanya butuh waktu sekitar kurang lebih 10 menit untuk sampai di tempat tujuan. Saat ini kita sudah sampai. Selanjutnya masyarakat Hindu berjalan kaki untuk bisa sampai di tepi pantai. Pantai yang dituju bernama Pantai Pejongan. Untuk bisa mencapai Pantai Pejongan, masyarakat harus turun tebing seperti yang ada di video.
Ketika sudah sampai di pantai, segala persiapan sembahyang pun disiapkan oleh masyarakat Jemba. Apa kabar malu? Ini adalah pemangku. Beliau adalah pemimpin upacara melasti saat ini. Setelah melakukan sembahyangan, seperti biasa pemedak diberikan tirta atau air suci kepada seluruh masyarakat Hindu yang mengikuti acara melasti ini. Sembahyang pun selesai. Masyarakat kembali lagi ke pura. Sebelum memasuki pura, dilakukan upacara mendak dewa. Upacara mendak dewa diiringi tarian Bali serta musik Bleganjur Bali. Nah, sekian cerita hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share agar saya lebih semangat lagi membuat video. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.